Sebuah video tiga wanita mengklaim mengumpulkan donasi untuk Palestina viral di media sosial. Namun tiga wanita itu diduga lakukan penipuan karena ketika ditanya perekam mereka justru kabur. Peristiwa itu terjadi di Lampu Merah, Tugu Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara. Dilihat dari akun Instagram @seputar.binjai tampak seorang pria memergoki tiga wanita, yang diduga meminta sumbangan kepada pengguna jalan menggunakan kardus. Tampak di dalam kardus tersebut uang pecahan Rp2.000 hingga Rp5.000. Saat ditanya maksud dan tujuan meminta sumbangan mengatasnamakan Palestina, ketiganya lari sambil membuang kardus yang mereka bawa. "Kalian kok bawa-bawa Palestina? Kok lari? Sini dulu kalian udah jual nama Palestina, lari kalian." "Ini tiga wanita yang jalan di ujung bawa-bawa Palestina untuk pribadi," ujar pria dalam video. Terpisah Kepala Polres Binjai AKBP Rio Alexander Panelewen saat dikonfirmasi membenarkan video tersebut. Namun dia belum merinci kapan dan kronologi peristiwa tersebut. Mereka masih memburu ketiga wanita dalam video itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.